Assalamualaikum Sobat Fun. Halo sahabat pembangunan Indonesia, khususnya Ibu Kota Nusantara. Update info saat ini. Kamis, 19 September tahun 2024. Ya Sobat Fa, hari ke-4 EKN dibuka. Kuota terpenuhi. Armada bus listrik akan ditambah. Hari ke-4 Ibu Kota Nusantara EKN dibuka untuk masyarakat umum. Aktivitas dan kegiatan masih tetap berlangsung aman, lancar dan tertib. Sejak dibuka pada Senin 16 September tahun 2024 hingga hari ini, Kamis 19 September tahun 2024, kuota 300 orang per hari yang melakukan reservasi melalui aplikasi IKN AWE terpenuhi. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sangat antusias menyaksikan secara langsung progres pembangunan EKN, terutama dua destinasi yang bisa dikunjungi, yakni Plaza Seremoni dan Memorial Park atau Taman Kusuma Bangsa Nusantara. Direktur Data dan Kecerdasan Buatan, Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKE, Adi Guna Mahendra menuturkan, kendati sedikit lengang dibanding pra-pembukaan dan hari perdana pembukaan secara resmi, namun kuota hari ke-4 terpenuhi. Kedeputian THD bersama dengan Kedeputian Sarana dan Prasarana, Sosial Budaya dan Pengendalian Pembangunan terus bertugas mendampingi dan melayani pengunjung untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka, ujar Adi Guna. Tak hanya itu, lanjut Adi Guna, para pendamping atau liaison officer LO yang ditugaskan juga berperan sebagai pemandu. Mereka menjelaskan secara komprehensif tiap detail dari dua destinasi tersebut. Bahkan ketika ada pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan, para pemandu ini dengan sigap melayani. Sobat Fun, untuk dapat mengakomodasi pengantaran dan penjemputan pengunjung, armada bus listrik akan ditambah. Sebelumnya, hanya 5 unit bus listrik. Kami tengah mengupayakan penambahan bus listrik ini ya, mengingat antusiasme pengunjung. Terlebih mendekati akhir pekan, cetus Adi Guna. Adi Guna mengimbau pengunjung untuk tetap berhati-hati, tidak berfoto dan berhenti di jalur trim otonom terpadu di Jalan Grande, karena sedang dilakukan pengujian secara intensif. Sementara itu, staf ahli bidang komunikasi sekaligus juru bicara OIKN Troy Pantau menambahkan, pengunjung yang masuk ke kawasan EKI melalui registrasi IKNOW masih sesuai kapasitas yang ditentukan. Adapun untuk jalur kedinasan, diatur oleh OIKE dan juga Kementerian PUPIR. Hal ini karena untuk kunjungan dinas bukan hanya di kawasan KIPP, namun juga kawasan IKN lain sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan kedinasannya, papar Troy. Lebih jauh dia memastikan, masyarakat umum yang berkunjung terpantau mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan, seperti tidak merokok, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak merusak tanaman. Kami terus mengedukasi mereka ya, evaluasi pun tetap kami lakukan setiap hari. Dan ini belum genap seminggu, tuntas Troy.